Okay, untuk beberapa video wrestling aku yang lepas, aku ada baca sikit lah komen dan ada juga yang mengatakan kena boycott WWE ni sebab dia tak jaga kebajikan wrestler dia kan. So, untuk video kali ni aku ceritalah kenapa orang-orang ni dia komen macam tu. Sebabnya ada satu late night show punya host, John Oliver, dia ada attack WWE dan specificallynya untuk Vince McMahon lah. Dia attack sebab tak jaga kebajikan wrestler. Jadi disebabkan tu ramai yang tengok John Oliver punya video tu, diorang pun kata boycott WWE. Tapi untuk aku nak suruh korang boycott ataupun tidak, itu terpulang pada korang. Awal-awal dia mula dengan dia bagi tahu yang dia minat tengok wrestling, dia acknowledge yang wrestling ni follower sampai 1 bilion and then wrestling ni empire dia besar kan, bukan hanya harap pada Raw SmackDown tapi ada NXT, lepas tu ada video games lagi, ada TV shows macam Total Bellas, Total Divas, Miss and Mrs, lepas tu ada movie pun banyak, The Marine punya series, Walking Tall, dan dia pun kata Scorpion King dalam WWE Studio punya project juga. So aku ingat turning point yang dia mula nak attack tu bila dia start cerita pasal apa ni lah, Edge dengan Mick Foley yang ada meja berapi tu kan. Tapi rupanya bukan lah. Turning point dia mula dengan bila dia nak cerita pasal kematian Eddie Guerrero, King Kong Bundy, China dengan Macho Man yang mati pada usia yang agak muda lah. So dia buka semua point-point tu dengan bagi tahu yang Vince McMahon ni bukan karakter dia je seorang yang jahat ataupun teruk, tapi orangnya sebenarnya real life pun ni agak teruk lah. So antara point-point dia buka balik lah satu benda yang Bret Hart pernah cerita yang dekat WWE ni, kalau dia orang dah tak perlukan kau ke apa ke, engkau dah tak ada tempat lagi dah yang kau boleh pergi kan, memang dia orang akan buang kau je. Dan satu lagi pasal kematian adik Bret Hart tu, Owen Hart yang time tengah rehearsal dia mati sebab jatuh daripada tempat tinggi, tapi WWE tetap teruskan show dia orang tu. Dan dalam kontrak yang John Oliver expose juga, memang WWE sendiri ada mention yang WWE takkan bertanggungjawab atas apa-apa injury ataupun cacat kekal dan juga kematian lah yang berlaku pada dia orang. Maksudnya WWE boleh lepas tangan kalau WWE nak. And then John Oliver ni ada tunjuk satu interview pada tahun 2003, Real Sports, tak silap aku HBO yang buat interview ni. Dia orang interview Vince McMahon dan orang interview tu tanya apa sebab wrestler-wrestler ni mati muda kan, dan Vince McMahon rasa macam soalan tu menyalahkan dia lah, dan dia kata dia tak tanggungjawab atas kematian wrestler-wrestler dia ni. Dan bila orang tu bertanya lebih, Vince McMahon bagi satu respon yang bagi aku sangat-sangat tak matang lah untuk orang tu macam tu kan. Dia buat lepas tu dia tolak kertas orang interview tu kan, which is bagi aku wow, engkau bos untuk satu company, kau patutnya jaga kebajikan wrestler engkau, kau yang patut jawab soalan-soalan macam tu nak clearkan apa yang tak betul, tapi engkau bagi respon macam tu yang lagi menunjukkan kau salah dan kau tak boleh tahan pressure soalan macam tu lah. Dan satu lagi yang paling sedih, Jake the Snake Roberts ni dia kena surgery sebab dia ada sakit, dan bila WWE tak ada pun rasa nak jaga kebajikan wrestler dia tu, ada satu fan ni create satu Indiegogo punya page untuk kumpul dana untuk nak cover dia punya surgery. Dia punya total surgery dalam $9,200, tapi satu malam je dah boleh dapat $7,000. So maksudnya fan lagi heran pasal kebajikan wrestler instead of company WWE itu sendiri lah. So secara overall aku tak adalah nak condemn John Oliver attack macam tu. Aku rasa patut John Oliver bagi tahu kat semua orang apa reality sebenarnya yang berlaku terhadap wrestler-wrestler favourite yang kita tonton ni. Dan cara dia attack ni pun pandai jugalah. Bagi aku dia menggunakan lawak-lawak yang agak bijak, sebab dia cover setiap satu masalah tu dengan satu lawak yang agak bijak. Aku enjoy tengok video tu. Tapi satu je aku kurang suka dengan John Oliver punya video tu, bila dia punya lawak tu dia panggil Roman Reigns pedophile. Dia kata pedofil nak pergi jogging kan. So bagi aku tu lawak yang tak matang lah. Kau tak boleh nak cakap orang pedofil ke perogol dan sebagainya kan. Dan kesimpulan kat sini, aku rasa apa yang patut kena buat, first kali memang aku rasa semua orang pun setujulah Vince McMahon dah patut step down dah, bagi Stephanie dengan Triple H in charge, sebab aku rasa dia orang lagi professional lah bab-bab ni. Dan aku harap WWE boleh jaga kebajikan wrestler yang akan jadi wrestler in the future, sebabnya biar dia orang nampak yang industri sukan hiburan yang bersih dan dia orang boleh letak masa depan dia orang kat situ. Mungkin Vince McMahon takkan tengok lah video ni, dia tak faham bahasa Melayu kan. Tapi itulah harapan aku.